Masak apa tu saja, masak apa cantik baju kurung. Ya, masak apa tu? Sama berpuasa jat, bantu puasa satu. Menumbuk cili. Menumbuk cili sambil menyanyi, sambil menyanyi. Terkenang. Terkenang. Mereka. Tumbuk cili sambil menyanyi, sambil menyanyi. Terkenang desa. Bila sambut di Adik Fitri, menangis kita. Tengesa-ngesa. Anak merantau berjalan-jalan, berjalan-jalan di tepi longkang. Hari ini, janganlah kita segan-segan. Nanti raya kita bersalaman-salaman. Ah, gitu. Lama tak tengok sajak puisi. Rindu, puasa kecat lah awak. Puasalah. Yang sebenarnya waktu puasa lah korang paling suka. Sebab time tu lah diorang nak diet. Ya, menu apa sawai ni? Menu sajak sawai ni nasi putih. Masak simple je. Telur. Telur kacau. Telur cincang. Letak ni. Telur cincang letak apa tu ni. Ikan bilis. Telur cincang letak ikan bilis. Molek. Letup dah. Kita nak goreng dulu. Kita nak goreng telur. Telur sayang. Telur 3 biji. So, kita dah buat sambal tumis telur kan. Masak simple je. Masak simple-simple je kakak. Sekejap saja nak goreng apa ni. Sekejap pilih. Masak simple-simple je kakak. Cili dah tumbuk. Tambah 5-6 kali kata oi. Ya. Masak sahur kakak. Masak sahur kita. Menu rahmah. Ini maknanya menu rahmah kakak. Rahmah. Menu rahmah kakak. Menu rahmah. Ikan bilis sambil dengan telur ya kakak. Menu rahmah. Digoreng dulu ikan bilisnya.
Menu Rahma. Menu BOT ya. Milih digoreng. Masa aku tu sahur kot. Masa sahur untuk lauk sahur sayang. Masukkan minyak sikit lagi. Kita letakkan bawang. Bawang. Bawang yang telah dipotong, cincang. Menu Rahmah ya. Macam cili padi yang telah ditumbuk. Masukkan dia. Menu Rahmah sayang. Itu je kacau je. Ni saja tunjuk. Ni saja tunjuk. Menu Rahmah. Okey, saja tunjuk. Ni. Pecahkan gitu je. Gitu. Lepas tu, saumbatkan dia dengan cili padi tu. Ha. Mudah. Ha, dah macam tu jadi.
Manja. Kejap Okay. Kita nak masukkan perisa. Masukkan garam sikit. Masukkan apa lagi? Gula sikit. Masukkan apa tu lada tula sikit. Masak sampai molek, lepas tu masukkan ikan bilis. Terbaik. Nampak je. Siap. Ya. Masakan kita iaitu makan sahur campak-campak dengan Ustaz Jad. Campak-campak dia kakak. Ha. Siap dah. Ha. Ni dia. Masakan campak-campak. Ah, siap dah kakak. Ha, campak-campak gitu je ha dia. Menu kita campak-campak. Lepas tu kita ambil limau, olahkan. Dah jadi. Ha. Ikan bilis campak-campak by Nur Sajat. Ya. Yeah. Wah. Seorang terpijak habis ke tu. Boleh simpanlah kakak. Boleh simpan. Tapi kita makan nenas. Ni ada nenas tadi Sajat potong. Ada nenas. Ha. Okeylah apa lagi?
lagi yang tahu. Apa lagi nak dalam hidup ni untuk tahu je lah. Lalu macam ni pun dah terangkat dah. Lesuk dah tahu. Kalau kalau lapar nanti makan lagi, kan? Betul tak? Nanti kalau lapar makan lagi, tak salah kalau kita makan, salah kita makan. Sahur, sahur. Hari raya. Kita tak ingin cicau. Okay. Sebelum tu, apa-apa pun, saya nak cium muka dulu. Dah sahur dah dia. Sahur dah. Dah sahur dah sajat ha. Kan? Sejak kita sejak ini boleh makan, boleh tidur dah. Sekarang dulu kira cuba zoom sikit. Sudah.
muka putih daripada leher. Saya cakap awak daripada pantai. Saya cakap pergi pantai kemarin. Mana saya pergi pantai, saya ajak pergi tanning. Muka tak elok letak ni kalau kita tak ada dekat matahari. So, bila saya ajak pergi tanning, saya akan tutup wajah saya dengan kain. So, muka putih lah. Muka, kita, kenapa kita muka putih tak apa? Kenapa kita tak tanningkan muka kita sekali? Tak kena cari matahari tu sama balance dengan kulit. Sebab kulit ni, dia terlalu nipis. So, kalau cari matahari, nanti dia akan ada pigmentation. Sebab tu kita tutup, kita pakai apa SPF 50, lepas tu kita tutup dengan kain. Muka, kalau nak dapatkan kalau kulit tangan, kita boleh pakai makeup atau tukar saja foundation. Itu cara dia. Saya mengaku, tangan saya memang hitam sebab saya pergi gelap kan. Sebab mak saya di sini, dia tak suka cerah. Dia suka kulit-kulit tan. Saya dulu putih. You ingat saya hitam ke? Saya lebih putih daripada you, Tony. Saya dulu putih, okey? Putih nak mampus tu. Ha. Tak payahlah aku nak redek aku kulit hitam lah. Apalah inilah. Are you over sangat? Udah ajak makan tu biarlah menunggumu. Ha. Nampak tua je. Ada ke orang hidup semua nampak muda? Tak pernah aku dengar orang hidup makin muda. Hidup memanglah kena makan usia. Kalau tak makan usia kau maknanya kau memang pakai-pakai benda-benda yang maybe 80. Memanglah akan tua. Makan ya, cepat makan. Sekejap pakai apa tadi tu? Ni, Euphora. Ni. Ni ha. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup makan semua. Sedapnya. Log ni kita boleh simpan. Thank you.
Ya. Memang kau banyak ni, kicap. Simple je makan. Oh, sedap. Sajak kuat tujuh, sayang. Batu dah keluar. Enak. Thank you, Chuck. Enak. Makan kicap. Kan nenas kakak. Ini nenas. Enas tu bagus. Enas. Yang kicap ABC. Ya, pasal penuh je. InsyaAllah. Ani datang, insyaAllah aku terpenuh. Sedap sama ikan bilis ha. Tapi ikan bilis ni saya boleh makan 2-3 hari. Dan saya lagi seorang kan. Macam ni lah. Masak sekali. Masak untuk 3 hari. Sahur. Tak.
Nyaman sekali teh. Awal sahur saja. Tak adalah saya tak sahur lagi. Makan je dulu. Tak boleh ke saya makan? Kenapa kalau saya makan awal sahur ke? Saya nak buat masak-masak tak boleh. Dah aku tak masak nanti kau cakap saya tak masak pula kali ni. Dah aku masak kau kata aku sahur awal lah. Kenapa tau tak boleh? Tak boleh aku masak awal? Tak boleh ke salah ke? Ha? Tak, masalahnya salah ke kalau aku sahur, kalau aku makan ni sahur ke? Ha? Cantik. Lawa tak? Lampu hitam. Malam-malam macam korang ni. Korang tak boleh habis. Tak habis nak ngasih orang. Kurus lah apalah. Kurus salah, gemuk salah. Apa korang nak tak tahu lah itu korang. Semua tak boleh. Tu tak boleh, ni tak boleh. Nampak duduk bujang kat sini ya. Kadang makan pun tak menentu. Kadang makan pun tak menentu ni. Ni boleh dapat makan biskut-biskut ni ha. Tadi kan saya pergi pasar. Kan saya cerita kat korang. Saya pergi pasar. Ni belilah ni ha. Biskut-biskut ni ha. Ha. So ni. Sedap ni cucang air kopi ha. So sahur sedap dah sikit. Ha dia. Kerja kakak. Kita kena goyang kaki. Ai pakai ai kalau pita ai pakai telekong. Besok lagi pita ai, usah lagi pergi lah. Orang sekarang dah pukul 7, dah pukul 3 pagi dah. Tengah tahun ni ha. Sahur ke? Oh 3 pagi ha, 3 pagi dah. Itu waktu Malaysia, ni waktu Australia. Ya Allah, takkan waktu Australia nak kena sama dengan Malaysia. Sini matahari naik awal. Kalau korang buka pasal pukul 7, kita orang buka pasal pukul 5. 5, 4, setengah tu kita buka dah.
Beza 3 jam je nyak. Ah, pandai pula. Saja je main otak korang. Sebab banyak yang ngok-ngok kat dalam ni. Sini sekarang 11.55. Ke 12 dah. Down layu ke? Tak ngantuk ke cat? Tak ngantuk lah. Dalam mangkuk tu apa cat? Tadi saja masak sambal tumis ikan bilis tadi. Campak dengan telur. Masak awal lah kan. Itu sejak makan sikit. Nanti bangun sahur. Nanti cari makan lagi. Bukan dimakan. Gila. Terawih ke tak jat? Tak pergi terawih kakak. Nanti saja pergi terawih. Terawih nak tu saja buat live ke? Tak kena kecam ke? Untuk kata nak sembahyang pun nak tunjuk orang. Dulu korang kata amalan baik jangan tunjuk. Jangan tiba-tibakan buat diam-diam. Takkan terawih pun kita lagi tahu. Aku terawih. Nampak tak aku kita terawih ni nak kena macam tu. Jangan. Lagging. Bila nak balik? Tip jaga rambut. Cantik macam. Okay. Berapa lama saja guna Euphora? Saja guna Euphora dah lama kat. Ini dah bila lah? Ini dah berapa lah? 3. Saja start pakai Euphora daripada bulan 7 ke bulan 6? Esok awak puasa tak? Esok dah puasa. Kalau esok puasa, puasalah sayang. Kalau orang kata esok raya jat, habis tu kalau esok raya takkanlah aku tak raya. Tak kisahlah kalau aku raya seorang sekalipun. Dan nama pun raya, kenalah raya. Ha, kalau esok puasa, kenalah puasa. Apalah soalan bangang SPM manalah aku dapat ni. Kenapalah kau ni dikit-dikit kecil tak dipijak-pijaknya, tak diasah-asah, tak digasah-gasah ni kat jalan. Soalan macam tu pun kau nak tanya kat aku. Macam tak sekolah kau ni. Aku pendapat sajak tentang Alif. Sabarlah jat, esok puasa. Ma. Kat sana pukul berapa? Sila komen pasal Alif. Dia nak saya komen pasal apa Alif? Sila komen pasal apa Alif no? Okey ke Euphora saja? Untuk muka saja okey. Ali curang lagi. Jalan dia curang pun. Bukan masalah aku pun. Aku yang macam ni pun macam-macam masalah nak pergi masalah orang. Banyak lagi aku kerja. Tapi korang tengok muka aku, korang tanya aku apa rambut aku pakai, muka aku pakai apa, cakaplah raya ni baju raya apa ke, macam tu. Aku lagi macam-macam masalah dalam otak aku nak pergi masalah orang. Mas ni tak ada, sekali cukup boleh lah ni nak ulang benda yang sama, penatlah aku. Apa masalah aku tak habis-habis lagi. Ini pula korang. Korang sekarang aku masalah korang. Korang nak tanya masalah orang kat aku. Aku punya masalah pun aku tak selesai. Ha? Apa masalah korang? Korang boleh tak jaga masalah korang? Jangan jaga masalah orang. Pandailah orang tu jaga masalah orang sendiri. Ha? Ha?
Sibuk tadi masalah orang kat aku, aku punya masalah pun tak settle. Korang settlekan masalah korang dulu. Sibuk masalah orang. Orang tu nak apa ke ini. Pandailah diorang tu, diorang artis kot. Pandailah diorang, pandailah diorang nak keluar statement ke apa ke ini. Kita ni jangan lebih-lebih. Buat je kerja kita. Sibuk dengan masalah orang. Kau tu ada ke duit esok nak buka puasa? Ah, ha, masalah duit tu tak ada, nak makan esok. Jangan pula kau nak share-share lah, tong-tong lah. Nak beli bihun, nak tong-tong tu, nak tong-tong. Sibuk kau dengan masalah orang. Kau tu nak buka besok. Ah, ha? Nak pergi pasal Ramadan lah itu. Dalam poket tu ada RM2 je. Pergi cari duit dulu. Esok first puasa. Ha, jangan pula kau minta nasi kat masjid. Ah, ha, sibuk je masa orang. Ha, ujung-ujung kau pergi beratur kat masjid nak ambil duit katu apa? Nasi bungkus. Sibuk je. Kan? Terima kasih. Apa perasaan you all untuk raya tahun ni? You all tahun ni kan, jaga-jaga tau, banyak kes rompak. Jangan tunjuk-tunjuk sangat duit tu apa semua. Kes rompak banyak sekarang. Takut. Sekarang Malaysia dah tak selamat. Orang sanggup buat apa saja eh. So, tak payahlah ni tunjuk sangatlah hari raya dapat itu. Dapat simpan je. Tak payah tu tunjuk. Sebab sekarang Malaysia sekarang makin, orang makin terkesan dengan ekonomi. So jangan tunjuk sangat duit-duit ke apa ke. Benda tu kan jadi motivation. Benda tu jadi mata setan. Benda tu jadi macam benda orang, keinginan orang nak dapatkan. Ha, janganlah tunjuk. Bahaya. Tunjuk kecantikan je, tunjuk body je. Begitu macam sajak. Sekarang ni tunjuk body je. Ini je yang ada dulunya. Tunjuk-tunjuk duit ke apa orang benci. Ah, ha, udahlah orang benci. Macam-macam kata-kata benda-benda yang jahat, kesat. Ha, kalau tunjuk body tak apa. Ha. Dulu banyak duit, cantik always. Dulu banyak duit, cantik always. Eh, sekarang cantik apa? Boleh mati kau kan? Kau ingat tak lawa ke aku ni? Boleh mati mulut. Kau sini kau. Yang aku suap kamu ke aku ni dalam mata kau. Bolehlah aku cantik macam mana. Kalau tak, takkanlah aku dapat crown, dapat berapa banyak best, 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 semua best tu. Berani mati kau tu, muka kalau tak make up pun, muka kau macam Nyonya Mansur. Tak payahlah kau nak tiba-tiba lah kata muka aku macam mana Fendi lah, apalah inilah. Eh lah muka kau tu pun macam Maleha tepi kampung tu. Ha, dengan lebam. Ha? Dengan muka kau, dengan sengit kau tu. Kau tak perlulah hidung kau kain kemek tu. Pak Batu dah nampak ada. Jalan pun boleh straight je, tak perlu ada bonggol-bonggol. Hidung kemek. Boleh mati kata muka aku tak lawa. Kau tu lawa ke? Kau tu shading parang boleh nampak lawa. Itu pun shading parang ke depan boleh nampak batang. Pandang tepi habis hilang batang kau. Boleh lalu macam tu. Oh, laju je jalan. Boleh mati kata orang. Mona Fendi. Muka kau tu hidung penyek. Hidung pesak. Dah hati kata orang. Kau tu mancung tu buat cerita parang je. Pandang depan je cerita parang. Pandang tepi okey mek kau. Tadi diorang ni tu kacau-kacau sajak pula. Marah kita. Dah sahur ke sajak? Tak perlulah filter dah cantik hidung jap mancun tu. Sajak ada buka pintu 3 jam. Tak sekarang ni. Kenapa bomba pula kena buka pintu?
Kenapa tak panggil tukang tukar kunci? Hano. Ha? No, macam ni lah, no. Kau tak boleh aku nak ceritakan benda. Aku sajak kan pernah ni sajak eh, sajak pernah gila jantan. Kalau sajak nak gila jantan, sajak akan panggil orang, sajak akan bagi kunci so dia naik dulu. Sajak takkan naik sama-sama dengan orang. Kita contoh itu ke rumah kita. Fikir secara logik lah. Itu rumah kita. Kita mesti ada kunci 2 spare. You ada kunci I, ini kunci I. Nanti you datang, you naik je atas 3-7. Macam tu. Mana ada orang datang pergi ambil? Itu sama bila ni nak pergi ambil tu? Ya Allah, itu pun tak boleh fikir. Otak tu. No play lah, ayuh. Kau nak, kalau kau nak buat maksiat pun, kau kena smart. Ah. Mana ada orang nak pergi ambil ke bawah ke apa? Eh, apartment apa kau pakai? Eh, apartment aku buat apa? Intercom. Tekan pek. Okay, try. 2-5. Ni tidak. Macam tu kan? Tekan button naik atas level 2. Papak, dan dia naik. Tak ada nak jumpa-jumpa ke bawah. Ya Allah. Jangan ajar, Jad. Bukan ajar. Aku cakap benda betul kot. Kalau kau korang ni pun ada ngok lah. Homestay kot. Ya, betul. Ah, bomba pula layan. Bomba pun tak ada kerja. Bomba pun nak juga. Entahkah? Ha. Tangan kenapa? Berurak kedut tu saja. Rajin kerja, kakak. Kita semua buat sendiri. Pergi pasar sendiri. Angkat barang sendiri. Semua buat sendiri. Kita tak ada kerja, kak. Kita buat sendiri je. Hidup kat sini kena Law Ranger. Ha, kalau macam sini, kalau macam perabot-perabot ke apa ke, kita pasar sendiri. Tak ada orang pasar. Ada tak ada perabot apa tu? Perabot Vinci ke, perabot Vinci ke, perabot apa lagi? Taman Mega ke, perabot apa lagi yang kat Malaysia tu biasa? Apa perabot tu? Perabot, apa nama perabot tu? Aku lupa nama perabot tu. Perabot Ikea ke, Villa Design tu yang have. Yang kampung tu. Perabot Taman Cepaka, macam tu. Perabot Seri Cepaka, perabot Seri Nini, perabot Taman Belia, macam tu. Perabot Bahagia, perabot Pakistan, kedai Pakistan. Perabot Bahagia, terus diorang semua dah pasang. Macam kat sini kita kena pasang sendiri. Semua kita kena buat sendiri, kakak. What your hair? Perabot abang. Okay, Shah Alam perabot apa tu? Perabot saya. Esok sahurkan sajak, jeka. Cantik pun sajak. Bayar ansuran. Oh tak ada, sini tak ada bayar ansuran. Sini bayar terus. Tapi perabot tu you kena pasang sendiri. Dia bagi barang tu je. Memang sini memang macam tu lah. Memang macam tu. Gila lah lelaki ni. Dia ni suka hantar gambar saya bukan-bukan tau. Menyampah aku. Aku ni pelik-pelik dua ni tau. Macam tak ada benda lain nak hantar. Ingat muka aku ni. Esok sahur kot. Kau hajar. Kau kalau hantar benda ni aku blok kau kan. Kau jangan hantar bukan-bukan eh. Kau jangan nak lucutkan aku punya apa tu. Pahala aku. Baru ambil jantan. Dia hantar ni gambar-gambar pelik-pelik kat kita kat Snapchat ni. Jahat mulut. Jahat diorang ni, perbuatan diorang ni. Nak uzbilah macam tu merancang. Dia tak tahu ke, ha? Dia tak tahu ke? Siapa benda macam tu pun nak hantar? Aku ingat apa-apa. Orang kala suka. Benci lah Jelo. Buat rosak mata je. Kita dah ambil dah ni apa semua kan? Snapchat biasalah jat. Nak uzbilah dia baca. Entah keluar baru lah. Niat puasa belum lagi kan? Niat puasa cak lagi niat puasa. Tapi kita dah niat nak puasa kan. Tiba-tiba keluar benda-benda Allah ni kat Snapchat. Macam tak ada benda lain. Macam muka aku ni apalah.
Saja dah lama tak update Sajak punya Snapchat. Lepas tu diorang macam resah tak tengok aku. Kita pula lawa macam mana nombor satu gitu. Manakala suka kan Jad? Sukalah. Kalau depan mata, kalau ada video buat apa. Setakat tengok je. Aku tak... Sorry eh. Kalau setakat ada video je, tak payahlah. Lambatlah lagi. Selamat berpuasa, Jad. Suka tengok. Jad, period tak? Nanti tak puasa. Apalah aku bangang. Dah aku tahu aku pondan, kau nak kata aku period. Aku ni pukul potong tau. Pukul potong ni tak ada darah. Faham tak? Dia bila potong ni tak ada darah. Kau jangan bagi aku ni hantu. Boleh tak kau jangan nak confuse kau orang? Budak-budak ramai tengok. Faham tak? Puki aku, puki perigi, perigi ada air tapi yang jenis tak, faham tak? Perigi, perigi kosong, faham? Perigi kosong. Dia bukan buta, perigi kosong. Kalau perigi kosong, gitu. Puki kosong. Kenyap pukinya, pukinya kosong teh. Puki kosong, okay, pergi konsan, konsan. gitu, okay. Lepas ni kita tak boleh dah carut dah tau. Sebab kita ni nak bulan puasa dah ni kena kurang. Korang suruh aku pakai jangan pakai seksi. Tapi korang mulut jahat. Buki aku bukan buki. Sajak punya bukan lohong tau. Kalau kau kata sajak punya lohong, sebenarnya bukan lohong. Kau punya ni. Ni. Ini kau punya. Macam mana tak rasa lohong kau gila? Kau punya pun macam ni. Kau macam mana kau boleh kata. Kau punya macam ni. Macam ni manalah tak rasa sundal. Tak ada mana. Kau punya macam ni. Oh, feeling kau punya. Macam mana? Orang pun tak. Dulu kan, masa bulan puasa, Sajak rajin buat sedekah. Rajin. Sekarang ni, dan ni saya pula kerja. Alhamdulillah lah. Tak pernah dibalas. Tak minta-minta dibalas tapi nak saja kau minta sedekah untuk korang saja bagi like je kat saja. Sedekah tu pun dah okey dah. Bagi saja alhamdulillah lah sedekah lah korang kat saja bagi like. Dulu saja masa saja ada bisnes kan selalu saja buat sedekah. Setiap minggu mesti saya buat sedekah. Setiap bulan mesti saya betulkan masjid-masjid, rumah anak yatim. Macam-macam saya buat. Buat pagar, bagi aircon, tempat jenazah. Kan tak ada dah.
Ingat masa bulan puasa, bulan puasa tahun 2020. Saya ada tolong keluarga kat Nenayan, kat Johor. Saya berikan perahu untuk dia. Deposit rumah baru. Bayarkan sampai 6 bulan. Beli TV beli kerusi tilam katil semua. Kan tak ada lah. Saya jawab bahasa. Ini saya hantar juga mak saja. Saya hantar 3,000. Kakak saja. Nah, aku ingat. Okey lah kan? Boleh dah, Nok? Gaji tajak minggu ni, memang hantar semua kat kampung. Kat saja dia dapat dalam ni je, balance dalam... ada 500 je. Lain semua saja ada kampung. Puasa kan, Nok? Bagi budak-budak makan lebih sikit. Orang tu kalau puasa, kita biarlah makan biskut kering ikan bilis je. Tak kisah. Anak-anak biar makan ayam. Ikan daging. Ikan ketam. Ya betul. Saja apa makan sebab dulu saja dah pada. Tem dia orang dan saja itu gila macam. Bagi dia orang makan setiap. Selagi boleh. Ini je lah tinggal duit saya. Ha. Ni je. Tadi keluar dia keluarkan gaji saja. Lepas tu inilah. Ha, ni yang tinggal. Bagi mak 1,000. 1,000 lebih. Bagi Kak Long. Ni je yang tinggal, Nok. Ha. Minggu ni lah. Minggu depan dia lagi gaji. Sini gaji tiap minggu. Okey lah kan? Ha. Apa lagi nak itu? Ha. Takkan kita nak cendut pula, betul tak? Lah nak cendut. Kita lawa-lawa kita, kita bukan murah. Ada tangan, ada kaki kerja lah kan, betul tak? Duit bisnes dulu habis kejap. Kena freeze kakak. Tak habis, kena freeze. Kena freeze.
Tak payahlah kita cerita yang dulu-dulu kah. Benda pun dah lepas dah. Sekarang kehidupan kita teruskan kehidupan. Jangan tarik ke belakang. Saja tak bagi terawih ke? Kau nak suruh aku terawih macam mana no? Okey, aku boleh pergi terawih. Kalau suruh aku pergi terawih, kenapa kalau aku pergi terawih ke tak pergi terawih ke, aku kena cerita kat korang ke? Segala amalan aku buat, perlu aku cerita kat korang ke? Perlu aku tunjuk ke? Kena tunjuk ke? Orang macam aku ni kalau tunjuk pun dikata. Tak tunjuk pun dikata. So tak bolehlah korang nak tanya. Setakat alhamdulillah lah aku bagi tunjuk aku ni tengah apa, nak bersahur, buka puasa, cukup lah. Cakap lebih-lebih pun korang takkan faham. Biarlah aku dengan solat aku dengan aku antara aku dengan Tuhan. Tak perlu aku nak cerita. Nanti kan aku buat apa, nanti semua korang kata pelik lah, itulah, inilah. Takkan semua benda aku nak cerita dengan korang. Bila aku tunjuk nanti korang kata riak lah. Ha? Dadah lah tu. Betul tu. Part time nari kat sana. I buka part time. Orang panggil I show kan. I buat lah. I ada kerja tetap. Orang panggil kita show, kita buat lah. Bukan orang panggil kita kebas laki orang. Kan? Kita bukannya jenis perempuan kebas laki orang. Kerja apa dia? Sekejap boleh apa? Sama berpuasa saja, saja lawa macam mana ni pula. Bang, itu jangan lupa puasa tau. Perempuan ke? Kat sana tak apa, Jat. Terawih kat rumah pun okey, kita faham, Jat. Kan? Kita kalau terawih kat rumah pun okey, tak ada masalah. Perlu ke kena pergi terawih? Kalau sangat pergi terawih, mengumpat, popek-popek, buka telefon, dia tak payah terawih. Kau nak suruh aku jadi Hafiz lah. Ha? Cium ni. Ni apa? Batu Raja Swat. Macam tu. Kau tahu tak no masa mak pergi sana, mak kena rabanya. Bila tak ada kena raba. Orang perempuan tak sesuai pergi sana. Mak pernah tahu tertitik yang kena ramas. Betul. Sebab diorang memang mimpi-impik itu. Ha? Selisih. Siapa raba no? Kat dalam, kat situ banyak juga lah orang raba-raba. Tak tipu. Hanya orang yang nak pergi, orang akan tahu. Tapi, kita kan fight kan. I kan pernah pergi umrah dah. Tahulah. Nanti biar suara aku ni tak terkeluar je. Kalau aku, kalau aku jerit tu nanti, lari terus buka terus jalan. Zah. Perempuan ni suara macam lelaki gitu. Masa tu masa dia orang tarik mak bisa nak cium tu kan, dia tarik tudung aku macam tetap cover suara. Kalau ikut kan nak jerit, sudah aku nak jerit je rasa. Nak keluarkan suara pendekar. Ya, tak tipu. Aku tengok Hafiz tu kan, terkenal aku dulu. Tapi masa tu tengah buat-buat tu tetap kepik, tetap perempuan juga kan. Very tuntejak. Gitu je kepik dia suara. Mana kali kau ikut, kali ikutkan hati tu nak jerit. Macam tu ha. Puas hati. Korang janganlah push dia. Dia insap mesti lah. Rasa juga. Rasa sebut mana kan. Baliklah Malaysia je. Tak nak lah balik Malaysia. Nanti korang letak saja kat penjara lelaki. Tak nak. Korang tak baik tau. Nak masuk ke aku penjara lelaki. Jahat. Tak nak. Korang jahat. Korang tak. Korang jahat.
Okeylah yang, I nak, dah 12:30 dah nak tidur. Take care tau. Bye semua. Assalamualaikum. Selamat